Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Kali ini aku akan berbagi video mengenai cara mendownload tanpa IDM. Nah, jadi teman-teman yang nggak punya IDM gitu kan, bisa mendownload video YouTube dengan cepat. Nah, caranya teman-teman lah pergi ke YouTube, ya pergi ke YouTube, akses di YouTube ini youtube.com, bukan pergi ke kantornya, tapi akses saja youtube.com. Misalnya kita mau download ceramah, ya ceramah cara salat tahajud di bulan Ramadan. Jadi teman-teman mau download yang ini. Nah, jadi kita klik, ya kita klik, lalu kita pause aja dulu ya, nanti nggak makan kuota ya, kalau kuota teman-teman nggak ada. Nah, ini yang di sini, yang bagian atas ini teman-teman tambahkan, hilangkan dulu yang ini, dari titik sampai ke H hilangkan, kemudian tambahkan SS. Nah, jadi kalau udah ditambahkan SS, teman-teman tinggal enter aja, enter. Nah, kalau tekan enter, lalu dia akan loading, ya kita tunggu sebentar, kemana dibawanya ya terserah dia lah. Nah, jadi kita tunggu sebentar, nah langsung dibawanya ke sini. Jadi teman-teman nggak perlu berpikir, ah ini jebakan Batman, enggak, jangan berpikir seperti itu. Jadi kita lihat dulu ya, download video online. Nah, download video online idserform.net gitu kan, ini langsung ke sini dibawanya ya, nanti ada pilihannya teman-teman. Ah, ini agak lama ya karena internetnya lagi nggak bagus, tengok pingnya lagi lancur ya. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, jadi sudah terbuka, jadi sudah terbuka seperti ini. Teman-teman tinggal download aja gitu. Cara salat tahajud ini kualitasnya MP4720 kah atau 360. Jadi tinggal klik unduh ya. Nanti kalau dia diklik unduh, dia bakalan mengunduh. Kita tengok bagian bawah sini nanti bakalan keluar. Nah, ini. Cara salat tahajud di bagian kiri itu udah keluar, besarnya 114 MB dan dia akan mendownload selama 3 menit. Nah, ini menggunakan browser ya, menggunakan browser yang mana didownload dari idserform.net. Jadi gampang banget ya. Nah, ini ada lagi Telef ZR Pro kalau mau teman-teman pakai aplikasi lagi gitu. Oke, teman-teman semuanya, itulah cara mendownload video YouTube ya tanpa IDM. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat.